Sejak tragedi bom itu terjadi, aku tidak bisa menghubungi Ira. Sungguh, aku terlalu mencintai Ira, dan aku berharap Ira merasakannya. Kak, mau nanya deh. Iya. Yeah. Ngapain sih masih ceritain soal masalah Ira? Ira kan udah gak cinta lagi sama kakak. Di, kamu harus tahu. Cinta kakak ke Ira dan ke kamu itu berbeda. Jadi sampai kapan kamu bisa menerima hal ini? Kak, masalahnya ini udah 7 bulan lebih. Kalau mau ngomongin masalah cinta, sekarang ini kakak lagi sakit kan? Kalau emang dia bener cinta sama kakak, sekarang ini dia udah di sini dong. Tapi masalahnya apa? Dia nelfon juga enggak kan, Kak? Itu namanya cinta. Hah? Memang sejak aku sakit, hanya Dianalah yang selalu ada untukku. Pagi, Kak. Semalam mereka nggak ganggu, Kudi. Jadi kakak bisa nulis sampai pagi. Tapi banyak sekali hal yang kakak nggak ingat. Mungkin nggak ya? Kalau Ira itu udah meninggal. Jang, tutup pintu. Lu gila ya, lu bener-bener gila lontong. Gue cari kesana kemarin lu gak ada, lu ada jadi pojok. Dasar lu mang muka tikus. Ngapain lu nyariin gue muter-muter? Gue di sini deh kerja, emang ya lo yang seliwuran gak keru-keruan? Ngapain coba? Gatel. Lu tuh, lu dasar lu lebay, cewek. Semakin lama gue berhubungan sama dia, semakin gak jelas. Diana sama sekali gak berubah. Ya, Rem, mungkin dia masih asik sendiri, tau kan?
autis. Lang, lo pikir gue sama Diana punya masalah? Sumbernya jelas, cuman satu. Kakaknya dia. Hei! Kenapa sih gue pada tegang? Abis ngomongin siapa? Gue ya? Lu ngomongin gue ya? Ngomongin apaan? Siapa yang ngomongin lu perempuan? Gue tuh kodok. Gue lagi ngomongin kipas angin, bukan ngomongin lu. Enggak, sayang, enggak. Kita gak ngomongin kamu kok, ya? Enggak, siapa dia yang ngomongin? Oke deh. Dasar cewek gitu. Ya. Kodok. Yaudah, gue pulang dulu. Yaudah, tiap hari dianterin. Ngapain sih lo? Sirik aja. Orang mereka pacaran dianterin pulang ya normal dong. Sirik. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Biarin aja kakak kamu nentuin pilihan hidupnya sendiri. Kamu gak bisa memaksakan kehendak kamu. Memang itu benar yang dibilang Remy, Diana. Ren, kamu kan tahu. Sejak mama sama papa aku meninggal, yang ngurusin aku kan cuma Kak Bobby. Nggak ada orang lain. Tapi sejak perempuan itu muncul, semuanya jadi hancur. Kok kamu bisa bicara seperti itu, Diana? Semua ini gara-gara Ira. Ira yang udah bikin kehidupan Kak Bobby itu jadi rusak. Bukan karena semua kesalahan Ira, Diana. Ini semua namanya takdir. Kita sebagai manusia bisa berhak untuk menentukan apapun yang kita mau. Di. Diana. Diana. Janji, mulai saat ini kakak akan berusaha untuk melupakan Ira sebisa mungkin. Tapi please, tolong ceritain
tentang tragedi bom itu. Tapi kakak gak tahu. Kakak ngerasa ada kejanggalan. Dan kamu pernah bilang waktu itu kakak sedang nganterin Ira ke tempat kerjanya. Dan beberapa menit kemudian bom itu terjadi. Tapi kakak selamat. Setelah 4 hari koma. Tapi Ira menghilang. Apalagi sih, Kak? Semuanya udah aku ceritain, kan? Ira itu selamat. Dan kalau sampai hari ini dia tetap tidak menghubungi kakak, berarti itu faktanya, Kak. Kapan sih kakak akan bisa menerima kenyataan? Bobby lagi mikirin perempuan itu deh. Oke, kalau gitu kamu jemput aku sekarang. Oke, bye. Tapi aku kan kesel juga dong, Rem, kalau kayak gitu terus-terusan keadaannya. Iya. Tapi kamu harus sabar. Ya? Kamu sendiri kan tahu. Kakak kamu itu cinta mati sama Ira. Tunggu. Kamu tuh harus bisa menghargai kakak kamu, perasaan kakak kamu. Iya, tapi kan masa... Udah. Kamu harus bisa menerima kenyataan. Oke, sayang. Sayang. Sayang, bentar ya. Iya. Aku harus ke toilet dulu. Ya. Okay. Tunggu sebentar. Jangan kemana-mana.
Sam. Ram. Iya. Yeah. Bisa tolong tinggal aku sendirian gak? Emangnya kenapa ya? Please. Aku lagi pingin sama kakak aku. Udah gak apa-apa, aku udah baik-baik aja kok. Please. Udah, kalau gitu malam ini kakak akan temenin kamu tidur ya. Makasih ya kak. Kamu kenapa, Di? Di? Nggak apa-apa, Kak. Ya udah, tidur lagi ya. Tadi malam soal Kak Bobby. Aduh, Tuhan, mudah-mudahan bukan sesuatu yang buruk deh. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, okay, kayaknya sekarang waktunya aku deh untuk mempersiapkan semua bahan-bahan proposal meeting nanti. Ya. Aku nemenin kamu ya. Permisi, sorry nabrak. Permisi lagi. Lagi dong. Sakit kan? Lu berdua ngeliat lontong enggak? Lontong. Iya. Oh. Di pasar. Ih, bukan lontong yang itu, barengnya. Lontong yang satu. Lona. Lona, MB. Ya ampun, enggak tahu gua udah cari sendiri ya. Ada di sana-sana tuh, sana tuh sana cari. Pojokan mana? Pojokan toilet. Kurang ajar deh berdua. Ih, jangan-jangan si lontong ada di toilet lo besar yang ginian. Amat kebesaran gini, emang dia aja yang bisa kebesaran gini, sampai begini. Gue juga bisa begini, dia bisa begini. Kalau gitu, udah mulai sekarang, gue mau... Ira adalah wanita yang membuat aku menjadi kuat. Dan Diana adalah adikku yang menjadi inspirasi hidupku. Mereka sudah seperti pengganti mamaku. Jika aku harus memilih di antara mereka berdua, itu tidaklah mungkin. Ira, aku mau bilang sama kamu, cinta aku sama kamu gak pernah berakhir dan gak pernah berubah. Kamu tahu gak, kalau aku tuh sayang banget sama kamu. Percaya kan? Ira, kamu tahu, aku sangat beruntung memiliki kamu. Kamu tuh anugerah terindah yang pernah aku miliki. Thank you.
Sebenarnya sudah lama aku ingin menulis buku ini. Kisah nyata dari hidupku. Dan dalam buku ini, aku baru bisa menuangkan segalanya. Di, aku ngerti, Di. Kamu ngerti apa sih sekarang aku tanya coba? Kamu gak tinggal di rumah itu kan? Kamu gak harus mengalami apa yang aku alami setiap hari kan? Jadi jaminlah kalau kamu tuh ngerti deh. Di, tunggu dulu, Di. Kamu tuh masih emosional. Kamu harus tenang dulu. Udah lah, Nek. Itu kan cuma pikiran lo doang. Daripada lo mikirnya enggak, mendingan lo pikirinnya. Ya udah deh, kalau lo gak ngerti apa-apa, lo gak usah ngomong deh. Ya wis. Nah, gimana kalau ntar malam Eke, Remi sama si Lontong nginep di rumah lo? Supaya kita tahu apa yang lo alami selama ini. Ya kan, Lontong? Lontong? Ya, gue terserah lo aja deh. Ikut aja. Kalau aku bilang itu solusi yang bagus. Gimana? Mau ya? Terserah kalian deh mau ngapain. Thank you.
Bobby ngapain duduk di lantai sih? Kak? Kak Bobby? Kak? Kak? Ya ampun kakak, kakak kenapa kak? Di, kakak takut. Aduh, akhirnya sampai juga ya. 70 jam perjalanan kita. Udah biasa ngeliat yang kayak gini. Ntar lo berdua bakal ngeliat yang lebih parah lagi daripada ini. Kakak gak mau mereka lagi. Kenapa sejak kejadian bom itu, kakak jadi bisa ngeliat hantu? Aduh kak, ya ampun. Udah dong kak, tenang ya kak ya. Please, tenang. Please, aku kan udah di sini kak. Please, tenang ya. Mereka semua takut sama aku. Udah kakak tenang ya kak ya. Tenang, udah. Udah kak, udah kak, udah. Aku di sini kok kak, udah tenang. Tenang kak, tenang. Udah. Pagi, Nak. Pagi. Lu kenapa ngeliatin foto Kak Bobby sampai kayak gitu banget? Naksir ya? Enggak deh, cuma ngeliatin aja. Tapi Nak, jujur ya. Gue lebih setuju loh Kak Bobby itu pacaran sama lo. Bukan sama Ira itu, aduh. Dasar kegatelan. Situ deh yang gatel. Emang lu aja yang gatel? Eka juga gatel kan, Bang Remy. Gatel lo? Iya, Bang. Mau gue garukin? Mau. Pakai garpu. Hah, takut. Aduh, susu. Boleh pesen yang lain nggak? Boleh. Tuh, Mang Ujang nggak ada. Oke. Mang Ujang, boleh pesen kopi nggak satu? Pakai gula dikit. Bosen, minum susu terus. Ya gimana lu nggak bosen? Susu lu aja udah meledak. Heh, kurang aja. Masa? Udah, nggak usah pada ribut. Yuk, sarapan yuk. Yuk. Oke. Lu sih. Lu deh. Lu kan gara-garanya. Udah. Halo, siapa ini? Joe Bobby Soekardi.
Kelahiran 12 Desember 1979. Kedua orang tuanya telah meninggal 10 tahun yang lalu dalam kecelakaan mobil. Dan Anda mempunyai seorang adik yang sangat cantik. Jennifer Diana Soekardi. Anda bekerja di perusahaan sendiri, bergerak di perkapalan, dan mempunyai aset tanah terbesar di Surakarta. Hei. Siapa Anda sebenarnya dan mau apa? Hah? Tahu dari mana Anda tentang saya? Saya sangat suka dengan orang yang to the point. Jadi tidak membuang waktu saya. Anda dengar baik-baik. Ira sekarang bersama saya. Jika Anda tidak ingin Diana bersama saya juga, Anda turuti perintah saya. Jika Anda melapor polisi, saya jamin Ira, Diana dan Anda tidak akan selamat. Saya tidak main-main dengan Anda. Hei, halo. Halo.
Apa nih? Lo jangan banyak tanya. Lo anterin tas nih. Tepat waktu. Jangan macam-macam. Ngerti kan maksudnya? Ingat, jangan sampai lu macem-macem ya. Gara-gara si lontong gak ikut pakai panas dingin. Bang, kenapa sih kita mesti kesini? Ya kan kita mau cari tahu informasi. Ya siapa tahu aja di sini kita dapat, ya kan? Kak Atun, masa mesti tanya sama arwah gentayangan? Nanya bukan sama arwah gentayangan. Nanya sama orang-orang yang ada di sekitar sini. Aduh, udah deh. Aku bilang juga apa? Semua ini tuh percuma, Rem. Aku tuh cuma pengen tahu satu hal. Ira itu masih hidup apa enggak? Udah simpel kayak gitu aja kok. Iya, iya. Aku tahu. Aku ya. Sudah, kita cari lagi ya. Oke. Okay. Tunggu deh. Itu kan ada satpam. Gimana kalau kita tanya sama dia? Dia tahu Ira apa enggak? Gimana? Oke. Okay. Yuk. Tunggu. Sorry pak, boleh numpang tanya? Boleh. Bapak kenal cewek ini pak? Oh, Disemok Ira Penggairah itu. Biasanya orang sini memanggilnya seperti itu. Oh, berarti bapak tahu dia dong? Bapak tahu sekarang dia tinggalnya di mana? Tunggu aja di sini, sebentar lagi dia akan lewat. Sekarang si Ira masih hidup dong. Tapi tinggal di mana? Pak? 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 Pak, ada ya? Nek, pulangnya udah malam, gak ada gunanya kita di sini. Takut. Kita pulang aja. Udah malam. Yuk. Kasian banget tuh si lontong. Gak bisa keluar dari mobil gara-gara ininya mau meledak. Si abang. Bang, susah banget ya cari informasi tentang Ira. Tapi bang, kasian banget deh sama Diana. Bener, kayaknya hatinya lagi gundah gulana. Kasian banget bang. Kasian bang. Bang,
kita tanya dia yuk, siapa tahu dia tahu informasi tentang Ira. Ya abang, ayo abang, ayo. Cepetan abang, permisi bapak. Iya. Saya mau nanya, boleh kan pak? Boleh, boleh, boleh. Ini pak, bapak kenal nggak sama orang yang dipoto ini? Kalian siapanya? Bapak tahu orang ini? Waktu itu, suatu malam. Jam segini kok belum pulang? Kau udah liat Diana kayak gitu, dia udah benar-benar butuh penanganan medis deh, serius. Iya, Nek. Tinggal waktu yang menentukan hasil akhirnya. Diana sembuh atau kita ikut dalam kegilaan selamanya. Dan sepertinya sih yang terbaik kita gak usah bilang kalau Ira tuh udah meninggal karena bunuh diri juga. Ya. Itu lebih baik.
Di, kamu kan masih ada Remy yang selalu setia menemani kamu di saat apapun. Tapi kan aku maunya kakak. Hei, kakak selalu ada untuk kamu kok. Coba sebut, kapan kakak nggak ada untuk kamu? Kakak berjanji kepada mendiang mama dan papa untuk menjaga kamu sampai akhirnya kamu mendapat pendamping hidup yang pastinya kakak percaya. Ya, kamu ingat kan? Kak. Iya. Temenin aku tidur ya. Iya, pasti. Kamu istirahat ya. Ikutin gua. Dalam keadaan kayak gini. Udah saya, jangan nyerah, jangan patah semangat. Diam gak lo? Diam gak lo? Udah sabar, atau mungkin kita bilang aja si Jura sama Diana kalau Ira emang udah meninggal bunuh diri. Mungkin yang terbaik buat dia. Lo berdua mau tahu? Tuh, semua bukti ada di gudang belakang. Semuanya terjadi di situ. Gua berdua sama Diana ngumpulin bukti tentang tragedi bom. Makanya enggak ada yang boleh masuk ke situ. Paham lo berdua?
Enok, gue ke dalam dulu ya. Mana, Bor? Gue mau cek dalam dulu, oke? Buruan, jangan lama ya. Oke. Iya bos, iya. Iya. Bisa itu, bisa. Iya. Sorry bos, sorry. Iya, jadi gimana? Iya, untuk pengiriman barang besok. Bisa, itu bisa diatur. Yu bukannya sudah mati?